Assalamualaikum semua, bersama Dating Koni dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Dating Koni nak gosip-gosip sikit pasal terbongkar manusia yang petik nama Zahira dalam live Fatia yang buat dia trigger sangat. Kutuk wajah Zahira Matt Wilson seperti bibit dan muat naik gambar Aiman Hakim Reza di Instagram pribadi adalah perkara mengejutkan yang dilakukan Fatia Latif sepanjang minggu ini yang menjadi perbualan hangat netizen. Walau bagaimanapun, ramai yang menganggap punca kejadian ini berlaku adalah kerana tindakan seorang netizen yang telah menyebut soal Zahira ketika Fatia sedang membuat sesi live beberapa hari lalu. Menerusi perbincangan netizen di X, ramai yang mendakwa punca kejadian ini berlaku adalah kerana tindakan seorang netizen yang memetik nama Zahira Matt Wilson dan memuji kecantikan pelakon itu ketika Fatia sedang bersiaran langsung di TikTok hingga menyebabkan pelakon Ariana Rose ini terganggu. Perkara ini sekaligus membuatkan Fatia bertindak luar biasa hingga mengganggu keharmonian rumah tangga pasangan Aiman Hakim Reza dan Zahira. Rata-rata netizen juga berpendapat ada kemungkinan Fatia mengalami masalah mental yang menyebabkan perkara ini berlaku dan mereka yang kurang cakna mengenai hal tersebut telah trigger bahagian sensitif di dalam diri pelakon itu. Netizen juga menyampaikan rasa simpati mereka terhadap kedua-dua belah pihak yang terkesan atas apa yang berlaku. Sebab itulah kita kena berhati-hati dalam berkata-kata, bimbang buat orang lain terasa dan masalah lain pula yang timbul. Cakap dan doa yang baik-baik saja, barulah perkara positif akan datang. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Cikihah nak pesan sikit ni, rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya, kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikihah suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.